Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Service Dorasel. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membagikan tutorial cara repair IMEI atau emitter block di Samsung S23 Ultra 5G yang versi KW atau versi Cina. Dan untuk memastikan tipenya yang ori atau tidaknya, bisa teman-teman cek ya. Ketika dinyalain ya, biasanya bunyinya itu beda sama yang Samsung ori. Dan bisa teman-teman pegang juga untuk Samsung S23 yang versi KW itu biasanya ringan ya. Ketika dipegang seperti ini, dia hanya ringan. Nah seperti ini untuk bunyinya, dengarkan ya teman-teman ya, untuk versi yang Samsung KW biasanya seperti ini. Nah ini untuk bunyinya teman-teman ya, seperti itu. Oke, langsung kita proses eksekusi. Caranya cukup mudah, tinggal teman-teman ganti ininya saja. Karena untuk di Samsung yang versi KW itu kebanyakan ya, chipsetnya sudah MediaTek ataupun atau MTK. Jadi itu banyak tool yang support ya. Ya Pandora Box bisa, via UV Box juga bisa ya. Namun kita cek dulu ya teman-teman ya, di pengaturan tentang telepon supportnya biasanya pakai apa. Namun kebanyakan itu pakai UV Box ya teman-teman ya. Kita cek di sini SM S23 Ultra 5G. Untuk keamanannya 22 versi Android 12. Nah ini untuk chipsetnya teman-teman ya, Monly ternyata di sini jadi MediaTek MT6582. Jadi MediaTek MT6582. Jadi ini support via UV Box. Caranya cukup mudah ya teman-teman ya. Bisa teman-teman buka UV Box-nya. Namun di sini menggunakan file ya. File yang bisa di-repair ini. Nah, seperti ini untuk UV Box-nya. Jadi untuk teman-teman yang punya kasus seperti ini, bisa teman-teman tonton video ini sampai selesai. Ataupun teman-teman tidak ada UV, bisa teman-teman remote ya, jarak jauh ke service Dorasel. Kita cek ya untuk IMEI-nya bintang pagar 06 pagar. Nah ini IMEI ori-nya 229239 ya, untuk IMEI ori-nya. Jadi untuk versi KW tinggal teman-teman ganti saja IMEI-nya via UV Box. Itu IMEI-nya ya, langsung kita buka UV Box-nya ya teman-teman ya. Kita tinggal colok aja, kemudian kita buka UV Android Toolbox seperti ini ya. Kita tunggu sampai proses UV-nya terbuka seperti ini. Ini masih installing app untuk UV Box-nya. Kemudian sesuai dari HP-nya ya, yaitu MediaTek, tinggal teman-teman pilih kolom MediaTek sesuai yang ada di chipset HP-nya. Nah ini ketika sudah terbuka seperti ini, kita klik kolom service ya di UV Box-nya. Nah kita ini pilih kolom service, selanjutnya kita oke saja. Di bagian repair ini kita kasih MediaTek ya, lalu kita oke. Selanjutnya bisa teman-teman ganti ya langsung IMEI-nya, IMEI 1 sama IMEI 2. Bisa teman-teman copy paste ataupun ketik ya. Kita matikan dulu untuk HP-nya di Samsung S2 yang versi KW-nya, kita matikan. Kita taruh aja di depan PC atau laptop saya. Ini IMEI-nya saya sudah sediakan. Kita tinggal copy paste saja di bagian ini. Jadi untuk teman-teman yang mau remote ataupun mau aktivasi ya teman-teman ya, untuk tool-tool yang terbaru, unlock tool, CF tool, DFT, Pandora Box ready semua ya teman-teman. All tool schematic juga ready. Dan untuk teman-teman yang mau order SN ready ya, murah meriah di service Dorasel. Nah ini IMEI 2 kita tinggal copy paste. Selanjutnya kita modemnya harus wajib diisi ya.
kalau misalkan tidak diisi ini nggak bakalan sukses. Nah, ini kita klik dua kali lalu kita masukkan file saktinya. Jadi untuk teman-teman yang mau untuk filenya bisa teman-teman langsung chat saya di WA saya ya. Nanti tak kasih free ya, langsung bisa teman-teman chat saya di deskripsi WA pribadi saya ya teman-teman ya. Modemnya kita isi sesuai chipsetnya ya, MT6582 82 ternyata ya teman-teman ya, bukan MT6588 ya. Outnya kita isi juga MT65682 ya. Jadi salah tadi saya jelaskan tadi di awal, maaf sorry salah ya teman-teman ya. Selanjutnya kalau sudah terisi kita tinggal urit ini, kemudian kita tekan dan tahan volume atas bawah, lalu kita colok USB. Nah ini situ sudah waiting 30 detik. Kita klik volume atas sama volume bawah. Ini masuk ke meta mode ya teman-teman. Nah ini sudah connect di situ. Selanjutnya dia akan nyala ya, nyala ke meta mode untuk HP-nya. Kita tunggu. Di situ sudah connect dan dia akan waiting lagi. Nah itu sudah waiting meta mode. Kita tunggu sambil berproses di UV bulb-nya. Nah, jalan ya. Kita tunggu ya, jangan sampai goyang. Nah, ini IMI 1 sama IMI 2 sudah masuk dan repair-nya sudah successful. Kita cabut saja untuk USB-nya, kita taruh, kita tunggu sampai proses HP-nya menyala. Kita cek ya sama-sama di sinyalnya di situ, dan untuk IMI-nya kita cek juga bintang pagar 06 pagar. Alhamdulillah sudah berubah untuk IMI-nya ya teman-teman ya. Di situ. Nah, ini 8987 belakangnya, yang sebelumnya itu 229 ya. Dan untuk sinyalnya di situ sudah full ya teman-teman ya. Sudah muncul 4G. Coba kita cek pulsa. Di sini kartunya XL ya teman-teman ya. Nah, ini sudah muncul pulsa 12.000 ya. Mantap ya. Dan mantap ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya Service Darasel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya.